Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda, mari kita ngebun lagi. Ada ayam. Kokok-kokok. Kita ngebun. Ada cabai. Cabenya udah matang-matang. Mari kita. Sudah besar-besar. Bunga cengger ayamnya. Bunga cengger ayam, bunga cengger ayam, di situ ada binahong sampai merembet ke atas. Wow, sudah hampir ke genteng. Mari kita panen kangkung yuk. Ayo. Lebay banget deh. Ah, mak-mak zaman sekarang. Mak-mak di rumah aja. Tuh, bunga cengger ayamku, bun, cantik-cantik nih. Nanti kalau sudah besar bakalan panen biji bunga jambul ayam lagi ya. Ini kangkung kita kesini intinya mau panen kangkung. Tapi sedang memamerkan bunga jengger ayam yang sekarang masih kecil. Ntar kita langsung simpan videonya buat kenang-kenangan. Kita nyimpan videonya di YouTube, guys. Soalnya biar nggak hilang kenangan-kenangan seperti ini. Subhanallah, cantik sekali ya. Di kebun belakang. Daun ubinya sampai merambat-merambat seperti itu. Kacang ijo sudah beberapa kali panen. Mudah sekali, bunda-bunda yang cantik, baik hati, soleha. Di sini juga ditanemin cabe dan tomat, tapi mereka kalah sama bunga jambul ayam. Tidak apa-apa. Di situ penuh ikan. Sudah mulai tua-tua. Itu ada bibit bunga sakura warna kuning, tapi ya itu bunga nih, bunga jambul ayam.
ini nanti yang deket-deket buat injekan kaki, yang buat tata jalan nanti akan dicabut, dipindahkan. Insya Allah dipindah ke taman yang kita urusin, taman samping kodam, perbatasan kodam, biar di sana juga ikut cantik. Ini seperti ini tidak saya cabut karena ada banyak burung ya di sini, burung liar, jadi suka mereka makan yang sudah matang-matang. Entah rasanya seperti apa, tapi burung-burung pada suka. Yuk, kita sudah panen saja kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kangkung tanaman sudah beberapa kali panen ya, alhamdulillah. Sampai sudah merambat-merambat kemana-mana ini, melambai-lambai.
sudah banyak. Terima kasih sudah sebisa sekali masak. Dan ini saya akan beritahu, sudah ada bunganya beberapa kali. Nih hasilnya panen banyak, dan di situ ada bunganya. Tuh, bunga kangkung. Cantik ya. Tuh. Tapi dia cepet layunya. Masih ada sebelah situ, sana sudah beberapa kali panen ya. Kita kalau sudah habis ini kita tanam ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan di rumah saja bisa berkreatif menurut kesukaan bunda masing-masing.